activities that can cause dry eyes: computer, iPhone, iPad, a lot of reading, television. So anything that you use for many, many hours without taking a break. So dry eyes will be experienced by most people as they get older. The reason is because they produce less tears. And part of it is because of getting older, the eye doesn't produce as well. And the other part, of course, in women is because of menopause. So hormonal change and all that will make the eyes more dry as well. Oke, jadi pertanyaan ini, apakah penyebab dari mata kering ya? Apakah mata kering ini selalu dialami oleh orang yang tua karena fungsinya sudah menurun, fungsi matanya? Sejak oleh Dr. Errol, iya. Ya, jadi yang pertama ada sebabnya tuh kita tuh banyak menggunakan gadget seperti iPhone, ya, Samsung gadget, ya, HP misalnya, iPad dan lain-lain. Ya, jadi ketika kita tuh fokus, terlalu fokus dalam jangka waktu yang lama untuk membaca, untuk melakukan suatu hal, mata kita tuh kadang memproduksi air matanya tuh berkurang. Ya, jadi matanya jadi kering. Bisa juga karena umur kita bertambah. Ketika umur kita bertambah itu biasanya mata kita itu produksi air matanya tuh lebih berkurang dari dulu. Nah, yang selanjutnya itu adalah ketika wanita sudah menopause, ya, hormonal-hormonal ini akan menyebabkan kita itu lebih memproduksi lebih kurang air mata.